Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustaz, lebih khusus dari Universitas Jaya, Bapak Haji Edi Sumantri dan Bapak Haji Suleman dan yang lainnya. Dan yang saya hormati pengurus FKPAI baik dari pusat, dari DPD provinsi maupun dari Kota Cirebon. Dan yang saya hormati pendiri dan juga penasehat yayasan sekaligus ponpes Darul Hikmah Al Bantani, Bapak Kyai Haji Edi Al Hikmah, beserta ketua yayasan dan juga pimpinan ponpesnya. Dan yang saya hormati Bapak Lurah Kebon Sari. Dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Darul Hikmah Al-Bantani. Dan yang saya hormati dan saya banggakan para santri ponpes Darul Hikmah Al-Bantani. Dan yang saya hormati para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan inayahnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan kita bersama-sama hadir di sini bersilaturahmi dalam acara halal bihalal dan juga tasyakuran pesantren berkah bulanan di yayasan dan ponpes Darul Hikmah Al-Bantani. Salawat beserta salam semoga selalu dilimpah curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad dan keluarga para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang hormati, seyogianya Pak Camat ini yang hadir karena hari ini banyak sekali acaranya yang mewakilkan ke saya. Dan saya juga mohon maaf tidak bisa sampai selesai acaranya. Sama Pak Lurah nanti setelah dari sini ada acara lagi di ulang tahun baru yang rencananya akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Cirebon sehingga berbagi ya acara yang semua bisa dihadiri. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini kami dari atas nama pemerintah Kota Cirebon, Kecamatan Cangkir dan juga tentunya Kelurahan Gunung Sari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada Bapak Haji Kyai Haji Edi Al Hikmah serta Bapak Ustaz Ahmad Rosidi dan juga Ustaz Arya Rediana selaku pendiri ya pimpinan ponpes dan juga ketua yayasan Darul Hikmah Al Bantani yang telah menyelenggarakan kegiatan halal bihalal ini ya, dan juga sekaligus tasyakuran pondok pesantren kita. Dan yang lebih penting adalah beliau-beliau ini telah melaksanakan kegiatan keagamaan yaitu pengajian-pengajian dan juga pendidikan kepada para santri ini tentu sangat baik sekali ya, dalam rangka untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan kepada kita, kepada masyarakat. Alhamdulillah ini di dunia semangat pasti ya melaksanakan kegiatan pengajian-pengajian ini penting sekali dilaksanakan ya. Di Kota Cirebon ini buktinya kemarin kita dihitungkan ya, sudah dihitungkan, diprediksi Cirebon akan ada tsunami tinggi 8 meter. Nah, alhamdulillah tidak terjadi. Ini berkat seluruh masyarakat Kota Cirebon yang masih semangat melaksanakan pengajian, doa-doa bersama
Nah, ini yang melindungi kepada kita, karena kita masih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga akan dekat kepada kita, sehingga melindungi kita dari bencana, dari bahaya, dari malapetaka. Alhamdulillah, Jogor masih aman, tertib, ya.